luxury red dress ala Dema Sitri. Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di channel Dema Sitri bersama saya Putri. Kali ini kita akan membuat luxury red dress ala Dema Sitri. Pengin tahu? Jangan lupa ya, subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton video ini hingga akhir ya. Let's go, kita mulai. Bahan-bahannya adalah beberapa kain. Di sini ada dua kain ya, satunya merah dan satunya warna krem. Oh iya, untuk yang warna kremnya ini persegi panjang ya. Lalu di sini ada renda-renda yang sudah dipotong-potong gitu. Lalu alat-alatnya gunting, lem untuk kain, setrika, lem tembak jika diperlukan. Pertama kita ambil kain krem, lalu kita lem, lalu kita tempelkan. Setelah itu kita lipat seperti ini, lalu kita lem, lalu kita tempelkan, lalu kita gunting untuk lengannya ya. Lalu kita gunting seperti ini, kita taruh dulu. Lalu kita ambil kain yang satunya lagi, kita lem. Oh iya, ini kainnya kain sisa ya, jadi bentuknya tidak beraturan. Lalu kita tempelkan. Kita tunggu hingga kering seperti ini ya. Setelah itu kita ambil renda-renda yang seperti ini ya, lalu kita tempelkan. Seperti ini ya. Setelah itu kita lipat renda-rendanya seperti ini, lalu kita gunting ya kain merahnya. Seperti ini ya. Setelah itu kita ambil yang tadi, kita balik, lalu kita masukkan dan kita lem ya. Jadinya seperti ini. Setelah itu kita ambil renda-renda lagi, kita kasih lem, lalu kita tempelkan seperti ini ya. Seperti ini ya. Setelah itu kita gunting sisa-sisanya gitu ya, dan mengguntingnya harus pelan-pelan. Seperti ini ya. Setelah itu kita ambil satu kain, kita lipat seperti ini ya, lalu kita gunting. Kita buat yang banyak seperti ini, lalu kita ambil renda lagi seperti ini ya. Kita kasih lem, lalu kita tempelkan. Lalu kita tempelkan. Selagi menunggu hingga kering, kita setrika dulu ya bajunya yang tadi. Seperti ini ya. Setelah itu kita pakaikan ke Barbie-nya ya. Setelah itu kita ambil renda-renda seperti ini ya, kita kasih lem, kita tempelkan di sini, ditekan-tekan, kita putar ya Barbie-nya, lalu kita kasih lagi,
lalu kita tempelkan di sini dan kita tekan-tekan ya. Lalu satunya lagi, kita ambil lagi, rendahnya sama ya, dan caranya juga sama. Seperti ini ya, bagus banget kan? Lalu kita ambil rendah-rendahnya ya, kita tempelkan di sini ya. Jadi seperti ini, bagus banget kan? Setelah itu rambutnya kita tata ya. Lalu kita pasangkan aksesorisnya ya. Lalu atasnya ya. Jadinya seperti ini. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, bunyikan tombol loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Tetap pakai masker, bila di luar, jaga kesehatan kalian. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Dadah.